عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استمعه وبركاته. ربنا تعالينا وتعالينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ويسر وتعالي الخير. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. الحمد لله لما شكر يعني سبحانه وتعالى الله أنا masih diberi peluang dan keizinan untuk lagi sekali berada di musim pahala dan kebajikan. Dan itulah yang selayaknya diberikan kepada bulan Ramadhan, yang menjanjikan di sana berbagai-bagai ganjaran dan peluang yang sangat besar dan terlalu istimewa untuk kita abaikan begitu saja. Memahami realiti itu, kita dapati generasi awal dahulu, para sahabat, para tabi'in dan mereka yang sesudahnya begitu bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi peluang untuk berada bersama-sama menapak di bulan Ramadhan ini. Saya ingat saya pernah sebut yang generasi awal ini bermohon supaya diberi peluang untuk masuk ke bulan Ramadhan ini 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadhan. Mereka menyebut Allah membalik bulan Ramadhan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan. Kita juga berdoa dengan doa itu sudah bulan-bulan Rejab dan mengaminkan doa yang di sebut oleh imam-imam kita. Allah barik lana fi Rejab wa Sya'ban, berkatilah bulan Rejab kami, berkatilah bulan Sya'ban kami. Dan di hujungnya disebut wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, doa kita sebelum ini sejak Rejab dulu telah diterima oleh Allah Ta'ala. Kita sudah pun berada menghampiri separuh Ramadan. Pasal pertama dah habis dah, sedang berada di pasal kedua. Bila dah pasal kedua, orang pun mula dah lah, penat dah ya. Surah An-Na'im pun dah tak penuh dah, kalau duduk melepak. Nasib baik tak sembahyang dekat luar sana. Itu mungkin, tak tahulah tradisi kita ke, orang kita ni mudah boring ke, ataupun pahala dah banyak dah ke, Allah malam ya. Lu fikirlah sendiri. Bulan Ramadan dikaitkan sangat dengan bulan Al-Quran. Bahkan di samping namanya bulan Ramadan, dia juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, betul-betul ayat yang dibaca oleh imam kita tadi daripada surah Al-Isra. Ayat yang ke-9 antara lain menyebut mengenai Al-Quran. Sebelum saya pergi ke tajuk tema yang dischedulkan oleh rakan-rakan Ustia Kiam Ramadan tahun ini, iaitu hadis yang ke-22 daripada Arba'in An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Kerana kita pun tak nak ke mana rekod. Sekarang ni macam-macam istilah tuan-tuan. Kalau dulu dalam tahun 80-an kita terkenal dengan istilah, kalau di seberang sana, kampung Pak Usin, ada istilah kultum, kuliah 7 minit. Baru 3 hari lepas ada pula tazlimi, tazkirah 5 minit. Nak apa lagi? Ada lagi, saya bagi saya kata dulu. Kuliah 7 minit, tazkirah 5 minit. Ada juga tazram, tazkirah Ramadan. Yang ni kita tengah
hidup sekarang ni lah, ya. Tazkirah Ramadan ni lama, mungkin tidak 7 minit dan lebih daripada 5 minit, ya. Tapi tak sampai sejam setengah, insyaAllah, ya. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi daripada ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan mengenai Al-Quran itu apa. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni kepada agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ialah yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka akan memperolehi ganjaran dan pahala yang sangat besar. Ayat yang ke-9 daripada surah Al-Isra yang keseluruhannya atau sebahagian besarnya telah dibaca oleh imam kita pada malam ini. Itu pun tak panjang, tuan-tuan. 3 ayat sebutkan, 4 ayat dan ayat. Kalau baca 15 ayat mungkin dengan imam seorang, tuan-tuan. Ini menggambarkan kepada Quran itu adalah pemberi khabar gembira. Apa antara yang diberi kegembiraan? Siapa-siapa yang melakukan amal baik, amal soleh, mereka akan digandakan dan diganjarkan dengan ganjaran yang sangat besar. Itu dalam situasi biasa, belum termasuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada lagi pula gandaan. Ada hadis menyatakan satu amalan fardu diberi ganjaran 70 kali ganda. Semayang fardu isya yang kita buat tadi, pahalanya 70 kali ganda. Semacam kita semayang 70 kali fardu. Kalau tak nak juga, tak tahulah dia nak semayang apa lagi. Semayang sunat pula diberi ganjaran dengan ganjaran fardu. Baru semayang sunat qabliyah dan ba'diyah, termasuk qiyam Ramadan, dah gandaannya. Dalam tradisi awal, saya dah selalu sebut, dalam Islam ni siapa-siapa yang berniat nak melakukan kebaikan dah dapat pahala. Tapi hari ni dah hampir separuh Ramadan, tak nak lagi sebut. Sebelum Ramadan boleh saya sebut, sebelum masuk Ramadan niat saja. So kurang-kurangnya saya kongsi dengan sesahabat, berniat untuk melakukan 7 perkara. 7. Sepanjang Ramadan. Antara niat yang paling awal ialah niat nak khatam Al-Quran. Itu nombor 1. Niat nak khatam dah dapat pahala. Kalau dapat khatam betul, masya-Allah, ya. Ada setengah tu tak berani nak niat pun, ya. Takut kena baca subuh. Ini lagi demam pun buat. Sedangkan kita dah sebut baca Quran ini bukan kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap huruf 10 pahala. Ada berapa ribu huruf yang kita baca, banyak itulah pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi alhamdulillah kita kombinasikan. Alhamdulillah rakan Rusia dah faham sangat. Mereka kombinasikan di antara dua. Pertamanya, bulan Ramadan adalah bulan Quran, dan mereka juga cuba menyusun satu hasrat. Sekurang-kurangnya sepanjang bulan Ramadan tuan-tuan boleh khatam hadis 40 sekali. Tapi selalu berhati tak ada siapa pula bawa hadis kitab 40, ya. Jadi saya sorang-sorang yang bawa kitab tu. Siapa je lah. Tak apalah, orang sini dia kuat ingatan, ya. Untuk maklumat tuan-tuan, hadis yang diminta oleh sahabat saya Said untuk saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ialah hadis yang ke-22. Hadisnya sangat pendek, tapi pendek pun tak semestinya huraiannya pendek. Kalau hari biasa mungkin 2 bulan belum tentu habis hari ni. Tapi hari ni bulan Ramadan, saya ambil sikit je lah, ya. Kita pun dah tak sabar nak sahur dan seumpamanya, ya. Tuan-tuan, hadis yang ke-22 ini adalah hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir Ibn Abdullah. Sayyidina Jabir Ibn Abdullah mendengar satu masa, bukan mendengar, melaporkan, minta maaf, ya, melaporkan satu masa katanya, anna rajulan sa'ala Rasulillah. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi dan bertanya satu soalan. Apa katanya semasa dia bertanya?
Ara'aita, pada pandangan kamu wahai Rasulullah, apa pendapat kamu? Ara'aita iza sallaitul maktubat, apabila saya melakukan solat, solat fardu, as-salatul maktubah, yakni sembahyang fardu yang lima waktu itulah, ya. Apa pandangan kamu? Kalau saya ini termasuk dalam kalangan yang sembahyang lima waktu. Satu. Lepas tu wasamtu Ramadan, dan saya juga berpuasa bulan Ramadan. Dua. Sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan. Lepas tu wa ahlaltul halal, saya halalkan segala yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala halalkan, maka saya pun akan tetap menghalalkannya. Wa haramtul haram, saya haramkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala kata ini haram, saya pun turut mengharamkannya. Berapa dia minta tuan-tuan? Empat. Semayang lima waktu, puasa bulan Ramadan, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Itu statement dia. Soalannya, dia kata apa soalan dia? Lam azid ala zalika syai'an, aku tak nak tambah dah. Empat tu je. Semayang lima waktu, puasa bulan Ramadan, halalkan segala yang halal, haramkan segala yang haram. Lam azid ala zalika syai'an, tak nak tambah dah, tak ada ekstra. Soalannya, a'adukhulil jannah, saya boleh masuk syurga ke? Nah, itu soalan, besar soalan tu. A'adukhul jannah, boleh ke tidak saya masuk syurga dengan hanya buat empat ni? Lam azid zalika ala syai', tak tambah satu pun. Kalau tak kira ada satu orang mu'allam datang jumpa kita, tanya, sebut benda yang sama. Tuan pengerusi, saya nak sembahyang lima waktu, saya nak puasa bulan Ramadan, segala yang halal, logo halal saya halalkan, yang haram saya akan haramkan. Tak tambah dah, agak-agak boleh masuk syurga ke tak? Apa jawab Pak Usin? Jawab je lah. Kalau jawab saya, never. Kamu nak masuk syurga ke? Jangan harap dah. Itu jawapan kita tuan-tuan. Pasal hanya empat ini dia buat. Nabi jawab berbeza dengan kita. Sebab Nabi ni Masya Allah, betul lah Nabi ni rahmatan lil alamin. Orang nak baca rahmatan lil alamin saja, tapi duk tanya orang dia tiap hari, tak betul ya. Nabi jawab tuan-tuan, naam, ya, kamu boleh masuk syurga hanya dengan empat itu saja. Hadis ini telah mencetuskan kemusykilan yang sangat besar. Apakah dengan hanya empat itu saja? Dalam semua, dalam beberapa ulasan yang saya semak, bila saya beritahu saya tajuk yang diberikan oleh semua pengulas-pengulas kebanyakannya, dia kata tariqun ilal jannah, inilah jalan menuju syurga. Hanya dengan melakukan empat perkara itu sahaja. Jadi kenapa Nabi jawab na'am? Kenapa dia jawab iya? Nak senangkan cerita, kita kena kenal dulu siapa yang bertanya. Kena tengok, okay, flashback. Orang yang bertanya tu siapa? Ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan si yang bertanya namanya Nu'man Al-A'raj ibn Qawqal. Nu'man ibn Qawqal. Tengok. Huwa Nu'man ibn Qawqal ibn Asram. Itu nama penuh dia. Baru masuk Islam. Dari kalangan Ansar, Khazraj. Dia ni cacat. Termasuk dalam kalau sekarang ni Jabat Kementerian Kebajikan Masyarakat bagi sijil OKU. Kenapa? Dia kakinya pincang, berjalannya tak betul, berdekut-dekut. Ini Sayyidina Nu'man ibn Qawqal, baru masuk Islam, tapi sangat ghirah dengan syurga Allah Ta'ala. Dia baru sangat masuk Islam, tiba-tiba pergi jumpa dengan Nabi. Tanya itulah dia, apa panduan kamu, apa fatwa kamu, kalau saya lakukan empat perkara yang telah disebutkan tadi, apakah memungkinkan saya boleh masuk syurga? Nabi telah jawab, iya. Tuan-tuan, dia
antara yang nak kata awal tak awal masuk Islam, agak lewat, tapi ikut serta dalam dua peperangan. Pertamanya Badar, dan yang keduanya Uhud. Oleh kerana dia OKU, orang cacar, kaki pun berdengkur, ramai pihak-pihak yang cuba halang dia. Bila berlaku dalam perang Badar, dia kata kamu diberi keuzuran. Laisa 'alal a'rajiha rajul. Tak ada masalah apa bagi orang yang pincang kakinya ni, kalau tidak ikut serta pun dalam perang, kamu relax je dekat rumah. Kalau kita memang OKU, kerjanya merelax je lah. Tapi tidak dengan Luqman ini. Hingga dia datang jumpa Nabi, bila berbincang bagaimana nak tentukan venue perang Badar, apakah nak tunggu musuh di dalam bandar Madinah ataupun ke Uhud, ataupun nak keluar ke Jabal Uhud dan tempat tuan-tuan Zairah tu. Akhirnya mereka buat keputusan keluar. Kita tunggu musuh di Uhud. Antara yang memberi pandangan ialah Nu'man ini. Sehingga dia berkata kepada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, jangan halang saya. Tengok, OKU kata jangan halang saya. Kita keluar awal-awal lagi di degree saya ni OKU. Kalau tak pergi pun tak boleh kita. Memang tak nak pergi pun. Nu'man kata jangan halang saya. Saya mau memijakkan kaki saya yang pencang ini fi huduril jannah, dalam kehijauan syurga. Tuan-tuan, akhirnya Nu'man gugur syahid dalam peperangan Uhud. Nabi berkata kepadanya, aku melihat dia berada di syurga, kakinya sudah tidak pincang lagi. Ini Nu'man. Bila mati? Tahun 2 Hijrah. Cuba kita tengok balik rukun Islam yang kita buat sekarang ini, bila difardukan? Yang paling tua, yang paling awal, salat. Difardukan semasa Nabi masih berada di Makkah. Pada malam Isra' dan Mi'raj, itu kita tahu. Setahun, dua tahun atau tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah, itu fardu solat. Bila hijrah ke Madinah, pada tahun dua hijrah, ada dua rukun dipartukan. Pertamanya puasa, dan yang keduanya zakat. Kedua-duanya difardukan pada tahun kedua hijrah. Saya beranggapan Ramadan lebih dulu, puasa lebih dulu difardukan. Sebab Nu'man beritanya, wahai Rasulullah, kalau semayang, saya semayang lima waktu dan saya puasa di bulan Ramadan, agak-agaknya lepas tu halalkan halal, haram yang haram, boleh masuk syurga ke tak? Dia tak sebut pun zakat. Maknanya berkemungkinan besar zakat semasa dia bertanya Nabi saat itu belum lagi difardukan oleh Allah Ta'ala. Sebab tidak kanzu berzakat. Ataupun kalau pun dah difardukan, berkemungkinan dia ni aslam. Tuan-tuan, aslam tak kena bayar zakat. Orang bayar zakat ke dia adalah fakir, miskin, ialah. Mungkinlah Nu'man ni bukan orang kaya. Jadi tak heran pun dia tak kena zakat. Tuan-tuan, yang kena zakat tu yang kaya-kaya, jutawan, hartawan, ya. Kalau ada ringgit ya, masya-Allah, nak bayar zakat apa? Saya tanya sahabat di pusat zakat, dia kata zakat untuk saving sekitar 1,500 sekarang ni. Kalau dia kata tak ada 1,000 ringgit, memang tak kena bayar zakat. Kan? Tuan-tuan? Kalau mungkin kena pun zakat fitrah 7 ringgit. 7 ringgit ya. Itu yang kita bayar pun. Lepas tu bawa riksi nak masuk syurga lah, bayar 7 ringgit. Murahnya syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan? Kemungkinan Nu'man, kalau dia pun dah masa tu zakat sudah ada, dia tak layak dan tak perlu keluar zakat kerana dia orang yang layak untuk mendapat agihan zakat. Sebab yang wajib pada dia hanyalah dua, dia tanya. Kalau saya sembahyang lima waktu, saya puasa bulan Ramadan, dan tadi halalkan segala yang halal, haramkan segala yang haram, boleh masuk syurga ke tak? Zakat tak sebut. Kemungkinan belum fardu, kemungkinan dia tidak layak keluar zakat. Dan rukun Islam yang terakhir yang difardukan kepada kita umat Islam ialah haji. Haji difardukan pada tahun 9 Hijrah. Artinya Nu'man sudah pun tak ada pada masa itu. Tuan-tuan, jadi apa yang perlu kita cari? Benda ini adalah perkara yang sangat asas, ya.
Kalau kita nak ambil balik apa yang boleh kita rumuskan daripada hadis ini, yang pertama, para sahabat dulu sangat ghirah, sangat concern untuk bertanya Nabi SAW perkara-perkara yang akan memanfaatkan mereka dan akan mendekatkan mereka dengan Allah Ta'ala. Itu nombor satu. Tak boleh jumpa, ada kesempatan pertama jumpa dengan Nabi, itulah soalannya. Yang ni tanya, apakah boleh saya masuk syurga? Syurga menjadi impian kepada kita semua. Semasa yang telah didoakan oleh sahabat imam kita tadi, antara lain ialah, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah syurga, syurga itu adalah tempat tinggal kami. Tuan-tuan semua dah aminkan tadi. Perasaan kata, wallahualam. Ialah orang Jawa mana nak faham bahasa Arab. Maka amin ialah nasib macam mana. Dia boleh jadi Arab. Tadi-tadi, insyaAllah, menjadikan syurga, minta ya Allah jadikan syurga itu tempat tinggal kami, matlamat daripada kehidupan kami dan keberadaan kami ini tadi. Begitulah juga para sahabat. Hanya dengan empat perkara, ya Rasulullah, ini yang saya buat, adkhulil jannah, boleh ke tidak saya masuk syurga? Nabi dengan jelasnya jawab, iya, kamu boleh masuk syurga. Tak seronok para sahabat. Kita yang tak buat apa-apa pun nak masuk syurga. Tuan-tuan, tak buat apa-apa, ya, masya-Allah. Puasa pun masya-Allah, ya. Puasa jelah, tapi Allah Allah. Satu yang saya boleh senaraikan sebagai matlamat daripada keberadaan kita, dan para sahabat memang sungguh ghirah ali. Macam-macam orang tanya. Dia kata, ya Rasulullah, dullani ila amalin yuqribuni ila jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan-amalan yang boleh mendekatkan saya dengan syurga. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik yang boleh membawa saya ke syurga? Itu soalan biasa yang ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Jawapan Nabi pula berbagai-bagai, tak sama. Seorang datang tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi jawab, buat baik kepada dua ibu bapa. Ayat yang terakhir, rekaan yang ke-8 tadi, kita berbakti kepada dua ibu bapa dan terawih tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Cek balik ayat ini dalam surah Isra yang dibaca oleh imam kita tadi. Nabi kata, apakah amalan paling baik? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Datang seorang lain pula bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik? Nabi kata apa? As-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Datang orang lain pula, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad, berperang pada jalan Allah. Tak sama jawapannya. Tapi kegirahan para sahabat, semuanya nak syurga Allah Ta'ala. Sampai giliran kita pula, masya-Allah, dia kata apa? Saya tak apa belaka Ustaz. Syurga pun tak apa, neraka pun tak apa. Oh hebat kamu. Tuan. Yalah, kalau nak ke syurga mesti ada jalan dia. Kalau nak ke neraka pun ada jalan juga. Wahadainahun najdain, kata Allah, aku beri pilih kepada kamu dua jalan. Imma syakira, sama ada jalan orang yang syukur yang akan membawa kamu ke syurga, wa imma kafura, atau jalan kufur yang akan membawa ke neraka. Jadi berpegang dengan agama lah sekurang-kurangnya, jaga fardu. Ni yang fardu pun kadang-kadang nak songeh juga. Suat khabar ni kata, wali tak perlu. Dia kata itu sistem jahilah. Allah tuan-tuan. Senang-senang kau tak perlu ni, tak perlu wali tak perlu, pakai berzina je lah senang. Lepas tu dikelir nak masuk syurga. Mangkuk hayun mana saya pun tak tahu dulu. Ini liberalis yang sudah menjadi tuan di negara kita ini. Sama ada tuan-tuan sedar atau tidak. Ada kuncu-kuncunya dan ada pengikutnya. Dan ada strong backup di belakang mereka yang mempertahankan mereka ini. Sampai nak menikah tak perlu izin wali, tuan-tuan. Pak Hussein dulu minta izin wali ke tak? Ah, tu tak sama lah tu. Bukan dia yang baru ni, ya. Nak cakap macam mana? Ini benda fardu. Semayang fardu, Nabi sebut. Zakat puasa juga fardu. Cuma tak sebut zakat kerana mungkin dia tidak mampu ataupun mungkin belum difardukan lagi. Haji juga fardu, kemudiannya tahun ke-9 Hijrah. Tapi oleh kerana dia dah mati tahun 3 Hijrah, maka dia tak kena. Jadi dia tak sempat melakukan ibadah haji dan dia juga mungkin tak sempat mengeluarkan zakat. Hanya dua saya dah buat, tapi dia nak jaga. Nak concern betul dengan dua ini.
Bila ditanya boleh ke tidak saya masuk syurga, Nabi kata yes, kamu boleh masuk syurga. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya, al-ghayatu min hadhihi al-hayat, objektif atau matlamat daripada kehidupan kita ni sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ia nuhulul jannah, ialah nak menempatkan diri kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Minta sangat-sangat kita dengan syurga Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah, aku mohon dengan syurga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja mendekatkan kami dengan syurga. Wa na'udzubika minan nar, hindarilah kami daripada neraka. Wa ma qarraba ilai, dan apa yang akan mendekatkan kami dengan neraka Allah Ta'ala. Hindari daripada perkara itu. Matlamat kita. Fa innal jannata hiya al ma'wa, syurga adalah tempat tinggal yang kekal abadi di sana. Duduk di sini sekejap aja. Walaupun Allah Ta'ala dengan sifat kasih sayangnya memberikan kepada kita dengan belayan kasih sayangnya, beri rezeki yang tak pernah putus-putus, masya Allah. Nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak. Cuma dia minta satu je. Kamu rezeki direzekikan oleh Allah, diberi nikmat yang cukup banyak. Apa yang kita, dia minta daripada kita, daripada Allah minta dengan kita, syukur. Itu saja. La in syakartum la azidannakum, surah Ibrahim. Kalau kamu syukur, aku akan tambah lagi. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur engkar dengan nikmat yang aku beri itu, inna adzabi lasyadid, azab aku sangat pedih. Macam mana boleh-boleh tanggung derita api neraka andai kata kita kufur dengan Allah sekarang? Matlamat kita adalah syurga Allah Ta'ala. Jadi rezeki yang dikurniakan itu sebenarnya sebagai jalan, wasilah untuk kita gunakan bagi mendapatkan syurga Allah SWT. Sebab itulah dalam banyak tazkirah dah sampai separuh Ramadan dah, antara perkara yang saya tekankan sangat-sangat kepada sesahabat sebagai ingatan juga kepada saya ialah infak Ramadan. Tanda kita beribadat melalui rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, kita boleh baca ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kamu itu hendaklah dinyatakan. Nyata nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu sebagai tanda kita ini bersyukur dengan Allah. Sebab dia akan tetap tanya kita. Kita nak baca juga selalu summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kamu akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, dengan nikmat yang kamu kecap sekarang ini. Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata la yazalu qadamu 'abdin yawma al-qiyamah, tak bergerak walaupun setapak kaki pada mahsyar besok, illa yus'al, kecuali kita akan ditanya. Allah Ta'ala akan tanya umur kita, ke mana kita habiskan. Jasad kita yang segar bugar, di mana kita gunakan. Harta benda yang aku beri, ditanya pula dari mana-mana kamu dapat. Untuk apa kamu telah belanjakan. Alhamdulillah lah. Tuan-tuan, rezeki masya Allah. Tak pernah luar, datang saja. Taniah kepada sahabat, kaki tangan Kerajaan Negeri Selangor. Yang dapat bonus 2 bulan setengah. Bonus raya 2 bulan setengah. Dan tahniah juga sahabat-sahabat yang kerja dengan federal, dapat juga RM500 pun dapat juga. Tahniah juga sahabat-sahabat pesara macam saya, merasa juga RM2.5 tuan-tuan. Bolehlah buat zakat fitrah, masya Allah. Bapak kita bagi banyak tu, terima je lah. Tapi apa infak kita pada Allah? Apa sumbangan kita daripada nikmat yang dapat itu tadi? Masya Allah. Tuan-tuan, ramai kan kawan kita ada buat cerita, antara dia kata Syekh apa namanya Mashari Al-Afasi bagi satu tip Ramadan. Dia kata apa? Infaklah walaupun RM1. Saya kata tak betul RM1. Syekh Mashari ni bukan duduk istiabah sahabat Zomanju, tuan-tuan. Dia duduk kat Mekah dulu, asal Kuwait. Takkan dia suruh ringgit juga. Yang ringgit tu kita. Cuma kawan cuba nak ni tak pernah betul, terlupa nak tukar, nak convert daripada rial ke ringgit, ya. Infaklah walaupun RM1 satu malam. RM1. Tahu sen. Pergi bazar Ramadan bawa RM1 boleh beli apa agak-agak. Mutabak ke?
Seringgit, Syekh Mashari kata, menyumbanglah satu riak. Kulla laylatin min layali Ramadan, setiap malam Ramadan. Satu Ramadan, dua Ramadan, 12 Ramadan, 13 Ramadan, dah 15 Ramadan, sampai akhir Ramadan, setiap hari lalu ikut tabung, masuk seringgit. Bukan senyum saja. Ada setengah tu, lalu tepi tabung, senyum. Dia kata apa? Senyum pun kira sedekah juga. Ha, sabar dulu, tuan-tuan. Ya. Kenapa dia sebut seringgit? Dalam artikel yang ada dengan saya pun, infak walau ayyuma balarin, walaupun berapa jumlahnya, banyak mana, terserah dengan kita. Sama ada berbentuk material, sama ada berbentuk makanan yang diberikan untuk mereka yang berpuasa. Gandaannya Masya Allah pahala. Seringgit pun tuan-tuan, kena, kalau kena dengan malam Lailatul Qadar, lalu ikut tepi tu masuk seringgit. Kebetulan pula malam tu malam Lailatul Qadar, 21 Ramadan atau 27 Ramadan, pahalanya sama dengan 83 tahun. Siapa tak nak? Tuan-tuan, satu malam beribadat, satu amalan yang kita buat, pahalanya menyamai 83 tahun. Tolong angkat tangan otai-otai yang umur 83 tahun yang ada di anak malam ni. Saya nak kenal siapa orangnya. Please. Tak ada? Barang beli? Barang beli baru 18. Tak ada. Orang umur 83 pun tak ada. Semua tu pun bawah dah tuan-tuan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi reward beribadat malam Lailatul Qadar menyamai 83 tahun. Lu fikirlah sendiri. Kalau tak nak juga, Masya Allah. Ya. Kira pahala dah banyak dah lah tu. Oh, saya beres tak? Kata, oh, beres. Kedekut mengalahkan Haji Bakir, beres apa? Tuan-tuan, infak Ramadan. Tak termasuk dalam senarai empat yang disebut oleh Nabi tadi. Tapi termasuk dalam saya halalkan segala yang halal, saya haramkan segala yang haram. Zaman kita ni halal orang tak kisah, haram dia orang balun habis. Apa masalahnya? Tersebar dalam media sosial baru. Siapa-siapa yang pernah makan di stall nombor bla 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 di Gelang, rupanya dia telah memakan juadah sate anjing di Gelang. Pernah pergi Singapura kah? Dah singgah setelah tu kah? Baru kena tangkap tuan punya tu. Masya Allah. Buat sate anjing tuan-tuan. Ya? Ini menyebabkan Masya Allah. Wahallaltul haram. Wa'a'u'al halal. Wahallaltul halal. Waharramtul haram. Saya halalkan segala yang halal. Dan saya haramkan segala yang haram. Empat yang disebut. Nabi kata kamu boleh masuk syurga. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat. Ahammiyatus salawatil maktubah, kepentingan solat fardu. Ini tak dinafikan. Tengok. Wa innaha sababun lidukhulil jannah, dia menjadi penyebab bagi melayakkan seseorang itu untuk memasuki syurga. Ma'a baqi, dengan perkara-perkara lain, tiga lagi yang disebut oleh Nabi SAW, termasuk kesemua fardu-fardu yang difardukan kemudian selepas kematian Sayyidina Nu'man ibn Qawqal, yang bertanya Nabi SAW pada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Dan yang terakhir tuan-tuan, fi'lal wajibat. Sebagai seorang mukmin, kalau nak masuk syurga, kena buat segala apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Sekali yang wajib kena buat. Watarkil manhiyat, dan tinggal apa saja yang dicegah. Sababun lidukhulil jannah, ini juga menjadi penyebab bagi melayakkan seseorang itu untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hanya empat disebut dan Nabi dengan selambanya jawab iya, dia faham sangat. Orang yang dah biasa dengan solat, orang dah biasa dengan puasa, datang benda lain, zakat ke, haji ke, dia tak akan kisah. Apalagi semalan-semayang atau ibadah-ibadah an-nawafil. Dan antara perkara yang saya sangat pesan dan ingatkan juga kepada saya di bulan Ramadan ini, di samping kita menjaga kefarduan yang wajib, jagalah juga segala nawafil yang sunat-sunat. Nabi kata, siapa-siapa yang jaga 12 sembahyang sunat setiap hari, Allah Ta'ala akan bina untuknya sebuah mahligai di syurga Allah Ta'ala dengan hanya 12 rakaat nawafil. Terutamanya lagi, 2 rakaat sebelum subuh.
baca pun surah pendek. Ya. Bila Sayyidina Bilal melakukan azan di masjid, Nabi segera sembahyang sunat qabliyah subuh, baca surah pendek. Dia tak baca surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Tak baca surah Al-Isra yang kita baca tadi masa sembahyang. Dia baca surah pendek. Bila habis, dia keluar daripada rumah bersama-sama sahabat-sahabat lain menunaikan fardu subuh. Nabi kata, siapa-siapa yang solat dua rakaat sebelum subuh, apa dia dapat? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ramaikan kawan kita duk list down orang-orang yang terkaya dalam dunia. Nombor satu, siapa? Bill Gates. Bill Gates. Ya, masya-Allah, ya. 1 2 3 4 10. Lepas tu the apa namanya? The first ten in Malaysia. Cek balik. Ada pula di situ Tan Sri Said Bukhari pun masuk dalam 10 yang terkaya. Tak kaya lagi kalau berdasarkan kepada hadis. Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang jaga sembahyang sunat dua rakaat sebelum subuh, dia memiliki apa yang ada di dunia. Khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Daripada apa yang ada dalam dunia itu milik dia. Dan tuan, Bill Gates dia punya syarikat dia aja. Dia tak punya dunia dan akhirat. Tapi siapa-siapa yang jaga dua rakaat sebelum subuh, lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Dan inilah lebih haramatan. Mudah-mudahan hadis yang ke-22 yang disebut sebagai asas apa namanya, yang terakhir saya sebutkan tadi, melakukan yang wajib, meninggalkan dicegah, menjadi sebab bagi seseorang itu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke syurga Allah Ta'ala. Radiyallahu, Allah Ta'ala meredai sahabat yang mulia Nu'man ibn Khawqal radiyallahu anhu, yang telah bertanya bagi pihak kita semua antara sebab-sebab yang melayakkan kita masuk ke syurga Allah SWT. Kita ambillah semangat Ramadan untuk kita lakukan penyebab-penyebab yang akan melayakkan kita menduduki syurga Allah SWT setelah kita kembali ke pangkuan Allah SWT. Sekarang itu saja yang ingin saya sampaikan. Macam biasalah, kawan-kawan tim saya telah pun tentukan, insyaAllah selepas Ramadan kita akan mengadakan misi dakwah kita yang ke-10 kali ini ke Sandakan dan ke Kota Kinabalu. Macam tuan-tuan tahulah, saya dah sebut banyak dah, setiap kali kita ke tempat orang biasanya ada oleh-oleh yang kita bawa sebagai cenderahati, antaranya dengan Quran terjemahan khusus untuk anak-anak tahfiz dan juga orang-orang lain, termasuk juga Al-Quran yang besar ini yang kita edarkan secara wakaf, termasuk juga buku Fanduan Papa. Ini untuk 53 buah sekolah di seluruh daerah Kota Kinabalu Sabah. Anak-anak kita di sana baca, apa namanya, belajar program ikut program Papa Prabu Ain tanpa ada teks. Jadi mereka maklumkan kepada kita kalau adalah dermawan yang di Semenanjung, khusus di Wangsa Maju ini, dia nak menyumbang, boleh dapatkan secara wakaf. Penghantaran pertama kita telah buat 2 hari lepas, 80 kotak untuk sasaran dakwah kita yang ke-10 dah pun hantar melalui kargo. Dan kalau ada lagi sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin hulurkan sempena mengambil apa namanya berkat bulan Ramadan, yang hadis Tirmizi kata sebaik-baik sedekah ialah sedekah bulan Ramadan. Kaunter dekat luar sana perlu hulurkan sumbangan. Saya bagi pihak rakan-rakan di Sabah dan juga Sarawak mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Aku kalau dihaga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana fil lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al aqwam. Allahumma ij'alna min at-tawwabin wa ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sya'iri a'malina ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل اللجة مأوانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.